Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali di akhir pekan ini. Tentunya dalam sebuah program yang mengajak kita untuk menyampaikan indahnya hikmah-hikmah Islam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu dalam acara Tele Dakwah. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 atau bertepatan pada tanggal 16 Syakban 1435 Hijriah. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu tidak lupa dari sini kami turut mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di kesempatan pagi hari ini masih bersama saya, Rahmaji Asmuri, bersama rekan saya, Irmalia Septiana. Sehat, Mbak Irma? Alhamdulillah sehat, Kak Haji juga sepertinya sangat segar sekali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bangun lebih cepat sepertinya. Oh tentu. Dan pemirsa, Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya pun juga sangat senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam Tele Dakwah TVRI. Seperti biasa setiap hari Sabtu pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, Tele Dakwah kali ini mengangkat tema mengenai merajut kembali kerukunan umat beragama. Dan seperti biasa juga nanti kami akan menunggu partisipasi Anda. Tapi sebelumnya saya akan mengenalkan kepada Anda terlebih dahulu Dewan Hakim kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Kyai Haji Mujib Hudori LC. Assalamualaikum Pak Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kyai ya. Bidu'aikum alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang berada di samping beliau yaitu Ibu Elis Lestari Pambayun MSI. Assalamualaikum Ibu Elis. Waalaikumsalam Mbak Irma. Alhamdulillah dapat kembali berjumpa. Baik. Dan yang terakhir yakni ada Ustaz Haji Taufikur Rahman MA. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat juga ya Pak ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua Dewan Hakim kita sudah sangat siap sekali juga nanti untuk menunggu partisipasi. Yang namanya presenter Dewan Hakim itu apapun kondisinya harus sehat. Oke, baik. Dan? Dan tentu sebelum nanti kita menerima para da'i maupun da'i yang ingin berpartisipasi di 574-3476 atau di 021-574-3478, kita akan mendengarkan pembekalan terlebih dahulu agar bisa memberikan referensi buat kita nanti ketika kita menyampaikan dakwah kita. Dan pembekalan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kyai Haji Mujib Hudori LC berikut. Silahkan Pak Kyai. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyati ahlil jannati daris salam tahiyyah mubarakah min indillahil alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Segenap pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terlebih para peserta Tele Dakwah kali ini dan segenap dewan juri serta pembawa acara Mas Haji Rahmuji dan Mbak Irma dan segenap keluarga besar TVRI Nasional yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh dengan cahaya keberkahan Islam ini kita berjumpa kembali dalam acara Tele Dakwah TVRI yang mengangkat tema merajut kembali kerukunan umat beragama. Bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama manusia ini tentu berbeda dalam segala hal, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda warna kulit, berbeda karakter, bahkan mungkin juga berbeda agama. Akan tetapi perbedaan-perbedaan itu tidaklah kemudian menjerumuskan kita semua ke dalam hal perpecah belahan, tapi justru perbedaan itu adalah merupakan lem-lem perekat ukhuwah kita semua, termasuk berbeda dalam agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita semua berbeda dalam agama. Ada yang beragama Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, bahkan mungkin ada pula yang tidak beragama. Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalamnya pun banyak agama.
baik yang diakui maupun yang tidak diakui. Oleh karena itu, haruslah kita angkat ukhuwah basyariah antar kita, agar kita selalu mengedepankan persatuan umat manusia. Bukan karena berbeda dalam agama kemudian terjadi peperangan, terjadi pembunuhan, terjadi kecekcokan dan sebagainya. Saya ingin memberikan pembekalan ya tentang kisah seorang sufi besar yang bernama Hasan al-Basri. Punya tetangga Nasrani tapi tidak pernah berantem sama sekali, tidak pernah cekcok. Justru ukhuwah basyariah antar dua insan yang beda agama ini luar biasa hebatnya. Saling tegur sapa, saling menghormati gitu ya. Tetangga Nasrani ini luar biasa kaya dan mempunyai toilet di tingkat yang kedua. Toiletnya ini bocor dan rembesannya itu masuk ke dalam rumah Syekh Hasan Basri. Nah, suatu ketika Syekh Hasan Basri ini sakit. Nah, kemudian ditengoklah oleh orang Nasrani ini. Ternyata di pojokan rumahnya itu ada satu ember penuh air seni. Ditanya, ini dari mana Pak? Ini tangga sebelah toiletnya bocor. Rumah saya dong. Iya, rumah Bapak. Setiap bocor ditadai pakai ember itu. Nah, kemudian ditanya, sudah berapa lama Pak ini? Ya, belum lama Pak, baru 40 tahun. Selama 40 tahun Hasan Basri sabar untuk berbuat baik. Tidak ingin menyakiti tetangga Nasrani-nya itu yang toiletnya bocor dan setiap bocor justru ditadai dengan ember itu. Akhirnya terenyuh hatinya dan salut dengan akhlak beliau itu dan kemudian masuk dalam agama Islam membaca dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sedikit pembekalan dari kisah Hasan Basri, mudah-mudahan bisa dikembangkan nanti oleh para da'i dan da'iyah peserta tele dakwah kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Muji Hudori LC. Luar biasa pemaparannya Kak Haji. Luar biasa. Contohnya tepat sekali. Luar biasa ya. Ini baru kita dengarkan cerita yang luar biasa. 40 tahun nadahin bocoran. Masya Allah. Kita baru 1 bulan 2 bulan aja udah pengen marah-marah. Mending 1 bulan 2 bulan 1 hari. Sudah langsung ditegur ya tetangganya. Tapi tidak begitu pemirsa, ternyata dicontohkan tadi dan itu mungkin bisa menjadi pembekalan yang luar biasa untuk Anda ketika menyampaikan dakwah Anda di line telepon kami 574-3476 atau di 021-574-3478. Ya, tema kita pada pagi hari ini, merajut kembali kerukunan umat beragama. Merajut kembali kerukunan umat beragama. Yang bisa kita ambil hikmahnya dari yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi dalam pembekalannya bahwa perbedaan itu memang sudah terjadi di mana-mana gitu ya. Perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan agama gitu ya. Nah, justru dengan perbedaan-perbedaan ini harapan beliau ini bisa dirangkai menjadi satu kesatuan yang namanya tadi ukhuwah basyariah itu. Ternyata perbedaan itu bukanlah menjadi penyanggal ya, melainkan menjadi lem perekat begitu. Betul. Juga yang disampaikan. Betul. Artinya perbedaan itu adalah sebuah kemestian. Memang tidak bisa kita hindari, tapi perpecahan itu kita hindari. Kita hindari harus. Itulah pemirsa, mungkin Anda juga dapat menyampaikan juga pendapat Anda dan opini Anda akan juga bisa memberikan hikmah-hikmah luar biasa di pagi hari ini. Dan tentunya kami masih menunggu Anda di line telepon kami di 574-3476 atau di 021-574-3478. Tapi untuk yang baru saja ingin berpartisipasi, ada password kan Kak Haji? Tentu. Jadi manakala nanti sudah tersambung bersama kita, tolong sebutkan passwordnya dengan benar. Balighu anni walau ayah. Itu udah dia passwordnya. Enak banget ya kedengarannya ya. Baik, semoga kami juga dapat segera mendengar suara Anda pemirsa. Dan kami tentu mengundang Anda untuk berpartisipasi langsung dalam tele dakwah kali ini. Tapi sebenarnya belum ada telepon yang masuk, kita bisa bertanya-tanya lagi mungkin kepada Dewan Haji. Iya, kita mungkin bisa bertanya. Mungkin terlebih dahulu kepada guru kita juga, Bapak Haji Taufik Rahman MA. Pak, mungkin sedikit berikan kepada kita sebuah tambahan lah referensi tentang seperti apa sih harusnya kita bersikap sebagai umat Islam ini terhadap mentoleransi atau kerukunan umat beragama yang ada di sekitar kita. Silahkan, Pak. Terima kasih Mas Aji dan Mbak Irma, pemirsa tele dakwah yang dimuliakan Allah. Saya hanya sedikit menambah apa yang disampaikan Pak Kiai Mujib tadi,
bahwa toleransi itu harus dibangun, harus dikembangkan sedemikian rupa, terutama di negara kita yang memang sangat heterogen, sangat beragam. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap seorang Yahudi tua, mungkin sudah banyak yang pernah mendengar, yang buta dan tidak ada keluarga sama sekali yang mengurusinya. Orang Yahudi ini setiap hari pekerjaan utamanya adalah mencaci maki, mendiskreditkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengan kondisi seperti itu tetap ya melakukan kebaikan yang sangat luar biasa. Beliau memberikan kepadanya setiap waktu makan suapan makanan. Dan ketika beliau memberikan suapan makanan itu pun orang Yahudi ini senantiasa menjelek-jelekkan Rasulullah. Beliau diamkan. Sampai suatu ketika beliau berhalangan, kemudian diwakilkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Abu Bakar As-Siddiq memberikan suapannya, ternyata orang Yahudi ini merasa berbeda. Maka dia tangkap tangan Abu Bakar, kamu bukan orang yang biasa, karena suapanmu kasar. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, memang saya bukan yang biasa. Siapa kamu? Saya Abu Bakar. Terus yang selama ini senantiasa memberikan suapan siapa? Itu adalah Muhammad. Akhlak Rasulullah inilah yang menyentuh hati orang Yahudi dan kemudian menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Baik. Itu baik. Mungkin dua kisah sebagaimana yang disampaikan tadi Pak Kiai tentang Hasan Al-Basri. Ini baik. Adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran kepada kita tentang betapa Islam memang sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Terima kasih. Alhamdulillah dapat mendapatkan kisah kembali. Betul. Dan terima kasih Pak Ustaz, kita juga telah mendengar ada dering telepon yang masuk. Betul. Di studio kami. Mungkin silakan jika yang sudah tersambung ya. 574-3476 atau di 021-574-3478. Ya, apakah sudah Anda tersambung ya. Di sana? Baik, langsung disapa. Silakan Kak Aji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Baik, nampaknya memang belum tersambung. Belum tersambung, tidak apa-apa. Kami karena waktu masih sangat banyak, jadi ya. Tentu kami masih sangat menunggu partisipasi Anda pemirsa di line telepon kami. Tapi tadi juga yang disampaikan oleh Ustaz Taufiqur Rahman luar biasa, itu kisah yang sangat menarik ya. Betul. Dimana memang sampai tidak bisa melihat saja, kita bisa merasakan ketulusan seseorang. Betul, artinya di depan mata nyuapin, dicacimaki, tetap tidak memberikan respon apa-apa yang negatif khususnya ya. Gitu. Tetap masih memberikan luar biasa ya, akhlak itulah mungkin yang harus kita tiru nih. Betul, pada masa-masa sekarang. Betul, terkadang kita baru mendengar sesuatu aja, belum mendengar secara langsung, iya. Sudah gregetan. itu kita tidak mendengar dari orang lain. Betul. Akhirnya terjadilah cerai berai. Ini adalah hewan ilerjur, jangan betul. Sampai terjadi seperti itu betul. Lagi ya. Dan kita berharap bahwa dengan materi-materi yang kita angkat ini, justru ini semakin merekatkan kita yang memang notabene berbeda semuanya. Betul gitu ya. Sekali. Apalagi mungkin kita dalam waktu dekat akan juga melakukan sebuah hajat besar gitu ya, yaitu tentang pemilu. Nah, kita berharap perbedaan yang muncul nanti bukan menjadikan kita bercerai-berai, betul tapi sekali. Ini merupakan langkah persatuan kita. Iya, betul sekali Kak Haji, karena memang perbedaan itu tidak bisa kita tampilkan begitu saja. Melainkan saya harus mengangkat telepon terlebih dahulu. Silakan, silakan. Baiklah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ibu, mohon kecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Oh, iya. Ini ya. Ibu Yati dari Citerep. Ibu Yati dari Citerep, bisa passwordnya terlebih dahulu? Baligo Ani walau ayah. Iya, terima kasih. Temanya yakni merajut kembali kerukunan umat beragama ya Ibu Yati ya. Waktunya 3 menit, dapat dimulai dari sekarang. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du
Sahabat TVRI dimanapun Anda berada yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam acara tele dakwah yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang merajut kembali kerukunan agama, sebagaimana kita ketahui bersama, kita sebagai hamba Allah, diciptakan Allah dalam berbeda-beda, baik berbeda agama, berbeda suku bangsa, dan berbeda dalam bahasa. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa hidup dengan rukun. Di mana ada sejarah pada zaman Rasulullah SAW, pada waktu itu ada seorang Nasrani yang selalu menghormati dengan bulan suci Ramadan. Ketika pada bulan suci Ramadan, seorang Nasrani tersebut, dia tidak berani makan di luar karena dia menghormati dengan bulan Ramadan tersebut. Nah, ini mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran bagi kita agar selalu menjaga kerukunan hidup supaya hidup ini menjadi damai, aman, dan tentram. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat TVRI, tele dakwah yang saya banggakan. Rupanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yati dari Citrap yang telah mengawali pagi hari kita. Betul. Dan beliau juga menyampaikan sebuah cerita tadi ya, bahwa di zaman Rasulullah itu ada seorang Nasrani yang tidak mau makan di luar saat bulan Ramadan. Itu karena menghormati bulan Ramadan. Sikap itu menghormati. Dan betul, dan menghormati orang yang sedang berpuasa. Luar biasa. Itu kisah-kisah yang memang sebenarnya kisah-kisah mengenai toleransi atau merajut kembali kerukunan ini memang banyak sekali ya Kak Haji. Betul. Ya. Sudah ada tiga contoh, tiga kisah yang tiga diceritakan kisah. Di pagi betul. Hari ini. Mungkin ada kisah-kisah lain dari Anda pemirsa, tentu dapat Anda sampaikan juga melalui line telepon kami di 574-3476 atau di 021-574-3478. Dan Anda juga dapat menyisipkan sumber dari mana Anda mendapatkan kisah tersebut. Ya. Atau juga ada seperti memberikan keyakinan lebih Kak Haji. Betul. Ketika disampaikan ada ayat-ayat Al-Quran mungkin atau hadis beserta sumbernya. Betul. Dan di samping itu kita juga harus menerima penelpon yang betul ini. Betul sekali. Silakan peserta kita yang kedua. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, nampaknya memang belum tersambung ya. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa yang namanya kerukunan umat beragama itu memang sudah terimplementasi sejak dulu zaman Rasulullah. Ya. Harusnya sekarang kita mengikuti saja gitu ya. Mengikuti saja, mengikuti bagaimana cara bersikapnya. Betul. Dan kita terima dulu peserta kita yang berikut ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik. Padahal kita sudah mendengar ada suara mengaji di belakang. Iya, betul ya. Sekali. Itu seperti dari penelpon yang sudah tersambung, tapi betul. Mungkin suara kami tidak terdengar atau seperti apa, ada halangan. Nah, pemirsa, kami juga memberikan masukan kepada Anda untuk menggunakan fixed line agar meminimalisir segala kemungkinan sinyal buruk terjadi sehingga suara Anda tidak dapat tertangkap di studio kami. Di samping itu juga perlu kita ingatkan agar ketika menghubungi kita itu, kalau sudah tersambung, ya, volume TV-nya dikecilkan saja sampai kecil. Betul. Cukup dengarkan kita lewat telepon dan monitor layar televisi, karena di sana ada countdown waktu yang akan memberi hitungan mundur
terhadap waktu yang diberikan buat kita. Kalau bicara hitungan mundur, seringkali memang peserta teledakwah ini tidak memperhatikan kandang, sehingga waktu 3 menit yang kami berikan seringkali kurang. Memang kurang untuk sebuah dakwah jika Anda memiliki materi yang panjang. Namun disinilah kemampuan Anda harus Anda efektifkan secara efisien lewat 3 menit melalui pembukaan, kemudian isi, dan juga penutup dapat tersampaikan dengan baik. Ya, di samping itu juga perlu kita ingatkan agar ketika menyampaikan materi itu diharapkan memang ada nukilan, ada kutipan baik itu dari ayat maupun dari hadis agar lebih memberikan keyakinan kepada kita semua yang mendengarkan. Ya. Ketika membacakan sebuah ayat, tolong disampaikan itu dari surah apa dan ayat berapa. Ketika menyampaikan sebuah hadis juga jangan lupa itu diriwayatkan oleh siapa dan dari mananya, itu dari penting. Dari mana sumbernya gitu. Ya. Ini harus bayar makanya menerima duit sambung. Baik, saya coba dulu ke Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Passwordnya terlebih dahulu. Balihu Adni Anwa Akpala Ayah. Iya, terima kasih. Dari ibu siapa di mana? Ibu Siti di Semarang. Ibu Siti di Semarang. Sudah tahu ya tema kita yaitu merajut kembali kerukunan umat beragama. Dan seperti biasa waktunya 3 menit dapat dimulai dari sekarang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Ala ni'matina wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI maupun pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa dengan tema merajut kembali antar umat beragama. Bahasanya kita hidup jangankan di dunia, di lingkup kecil saja kita harus saling menghormati, bertoleransi. Kalau dalam agama kita, agama Islam, Allah sudah menggariskan dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu sendiri, dan bagiku agamamu sendiri. Agamaku sendiri maksudnya. Jadi di sini, hendaknya kita harus bisa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Apalagi sesama umat Islam. Hendaknya kita bisa saling menghargai meskipun berbeda-beda pandangan dalam menjalankan ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau orang Jawa bilang, menerjemahkan. Pada distansi rekabeh ing agamane Allah, kami rukun bersatu, jangan misah, jangan pecah belah. Karena semua itu akan menjadi kita, umat Islam, semakin kecil, semakin kerdil. Baik di hadapan manusia, apalagi lebih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TVRI dan pendengar, rahimakumullah. Kita hidup tidaklah lama. Kalau orang bilang hanya mampir ngombe, jadi jangan sombong. Setinggi apapun derajat kita, sekaya apapun harta melimpah, tapi kalau ilmu agama itu tidak diadopsi, tidak bisa bertoleransi dengan tetangga, apalah kita. Jadi sekali lagi kami mohon, hendaknya kita bisa saling menghormati baik antar agama. Lebih-lebih sesama umat Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ke depan kita bisa kembali bersatu. Jangan berpecah belah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti dari Semarang. Dan ini merupakan penelpon yang kedua dan luar biasa. Betul. Dua penelpon kita sangat menghargai countdown yang kita berikan. Betul. Tadi beliau menyampaikan tentang, kata beliau, saling menghargai itu tidak saja antar ketika kita berbeda agama, tapi kita di dalam satu agama pun harus saling menghargai. Nah. Karena selama ini mungkin bisa terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat di dalam sebuah peribadahan gitu ya. Terkadang saling
malah saling membidakkan. Seperti punya, gitu ya. Dianggap yang ini tidak benar atau betul. Yang ini kurang sempurna. Tapi seharusnya kalau antar umat beragama aja kita harus saling rukun, menghormati rukun apalagi sesama agama. Betul. Tadi juga disampaikan Kak Aji bahwasanya ketika umat Islam sendiri ini tidak dapat bersatu, kita hanya akan menjadi kecil. Betul. Di dunia maupun nanti di akhirat. Tapi beliau tadi menyampaikan ada istilah yang bahasa Jawa itu. Tapi saya paham maksudnya. Okay. Wala tafarraqu gitu. Enggak boleh berpecah belah. Beruntungnya ayatnya juga dibacakan ya, tidak boleh berpecah belah. Karena kayak sedikit bingung juga kan, tapi ditafsirkan itu yang menjadi nilai tambah. Iya. Dan kami masih menantikan telepon Anda di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau di 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar Jakarta. Iya, dan kami tentu masih menunggu partisipasi Anda karena kami masih memiliki banyak waktu untuk mendengarkan dakwah-dakwah yang ingin Anda sampaikan pemirsa. Tema kita kali ini ya, ini mengenai merajut kembali kerukunan umat beragama. Waktu yang kami berikan dalam tele dakwah ini adalah 3 menit, di mana 50%-nya adalah isi yang menjadi penilaian utama. Tapi di balik itu, countdown atau hitungan mundur selama 3 menit itu juga menjadi poin penting bagi kami untuk melakukan penilaian. Betul, dan di samping itu pula, beberapa aspek yang berulang kali disampaikan oleh Dewan Hakim tentang bagaimana kita harus merajut vokal. Ini harus bahasanya merajut, karena nanti mungkin merajut. Merajut, ya. Vokal, kemudian intonasi, kapan harus tinggi, kapan harus turun, agar memberikan kesan dakwah itu tetap menarik terhadap orang-orang yang mendengarkan kita. Karena sebenarnya berdakwah ini juga berkomunikasi. Ya. Kalau bicara ini, sepertinya kita juga punya pakar tersendiri, nah, Kak Aji. Harus kita dengarkan apa betul. Komentar beliau terhadap dua peserta yang sudah tersambung tadi. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Elis Lestari Pembayar untuk... Oh, namun nampaknya ada penelponnya. Kita harus tahan dulu. Mohon maaf ya Ibu Elis, kami harus menahan terlebih dahulu. Karena kami ingin menerima terlebih dahulu nih Pak Mirsa yang telah tersambung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan passwordnya terlebih dahulu Bapak. Balighu anni walau ayah. Terima kasih. Dengan Bapak siapa dari mana? Bapak Abu Ibrahim di Depok. Pak Abu Ibrahim dari Depok. Nah. Tema kita tentang merajut kembali kerukunan umat beragama. Waktunya 3 menit. Silakan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nasta'inuhu nastaghfiruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ingin menyampaikan sedikit kepada seluruh pemirsa tele dakwah TVRI. Hendaknya tetap mengingat ketika Allah menyampaikan dalam Quranul Karim, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Sebagaimana Allah menyampaikan ayat ini di awal juz pada surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Hendaknya kita pahamkan betul bahwa kerukunan umat beragama itu memang dalam batas yang hudallah. Qul inna hudallahi huwal huda. Sebagaimana keridhaan Allah itulah yang kita cari, bukan keridhaan manusia ataupun na'udzubillah umat agama lain. Sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh ibu sebelumnya ketika Allah menyampaikan pada juz terakhir yaitu lakum dinukum waliyadin. Pada Al-Kafirun terdapat setelah kita berdakwah barulah pada juz terakhir, padalah titik terakhir barulah kita berlepas lakum dinukum waliyadin. Itulah ketika sudah menyadari lalu kita berdakwah baru kita lakum dinukum waliyadin. Baik pemirsa, saya tidak pandai bercakap kata, hanya ingin menyampaikan bahwa hendaknya kita tetap menyadari bahwa firman Allah 120 dalam surat Al-Baqarah ayat 120 itulah menjadi titik tolak peringatan dari saya untuk kita semua. Sebelumnya ingin saya bacakan lagi, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Na'udzubillah
kita berlindung pada Allah dari hal yang demikian, dari mengikuti kaum kebanyakan dan dari mengikuti kaum yang fasik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abu Ibrahim dari Depok yang juga menyampaikan materi hikmah dakwahnya buat kita. Ya. Ya. Terima kasih, dan tadi sempat ada yang terpotong. Oh, nampaknya ada penelpon lagi yang tersambung. Betul, harus diterima. Harus terima dulu ya, Kak Haji. Iya. Sayang sekali harus terputus. Iya. Maka sebelum sampai. Iya. Dan perlu juga kita ingatkan agar ketika menyampaikan materi dakwah itu, ketika menyebutkan nama pun harusnya nama kita yang sebenarnya, nama yang sesuai dengan KTP, jangan nama anak kita misalkan, okay. Atau nama tetangga kita apalagi, itu pasti salah gitu ya. Oke, okay, baik. Dan tadi karena memang teleponnya juga terputus, jadi saya ingin mendengarkan terlebih dahulu nih komentar dari salah satu dewan hakim kita yang juga tadi sempat terputus, yakni dari Ibu Elis Lestari Pambayun MSI. Tapi harus bersabar kembali nampaknya karena ada deringan telepon yang harus kita terima. Oh, silakan Mbak Irma. Saya sapa terlebih dahulu Kak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, Anda sudah tersambung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Ibu. Oh. Sayang sekali terputus ya. Padahal kalau dengar dari suaranya ini kayaknya anak kecil nih gitu ya. Padahal kita merindukan ya ada anak kecil yang memberikan tausiah buat kita. Betul semua sekali. Gitu ya. Barangkali ada hikmah-hikmah yang tersembunyi ya harus bisa tersampaikan. Namun harus terputus di terakhir. Adek, masih ada kesempatan, Dek. Coba terus dial lagi teleponnya, nanti insya Allah kalau tersambung langsung diangkat gitu langsung ya. Diangkat. Baik, sepertinya memang ada waktu untuk Ibu Elis Lestari Pambayun nih untuk menyampaikan penilaiannya atau komentarnya terhadap peserta yang telah berpartisipasi. Silakan Ibu Elis Lestari Pambayun. Okay. Ya, baik Mbak Irma dan Mas Aji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah tiga peserta yang masuk pada acara teledawah kita kali ini ya. Yang pertama dan yang kedua nih perempuan. Ini kenapa? Karena memang biasanya kan laki-laki ya, mungkin karena bola ya. Jadi kalau laki-laki nonton bola dulu, nah, baru kemudian ibu-ibunya suruh maju. Nah, ini alhamdulillah dikasih, diambil kesempatan secara tepat nih oleh ibu-ibu kita ini ya. Ada Ibu Yati di Citerep, ada Ibu Siti di Semarang, dan ada Pak Abu Ibrahim di Depok ya. Jadi Ibu Yati, saya melihat memang harus lebih semangat lagi Bu ya, lebih energik. Artinya bahwa saya, bagi saya sih bahwa rumusan power itu akan selalu harus menjadi sebuah catatan buat kita. Ini harus perlu ditingkatkan lagi ya, karena intonasinya, artikulasinya tidak begitu jelas buat saya. Jadi vokalnya juga agak lemah ya. Jadi kalau misalnya kita ingin berdakwah, berarti memang harus memiliki satu usaha yang keras di dalam membangun diri kita sendiri agar lebih baik. Ya, agar pesan kita lebih tersampaikan. Karena dakwah ini bagi saya enggak main-main, itu satu hal yang serius. Karena kita harus menggerakkan orang dan menyadarkan orang untuk bisa berubah ya. Gitu ya. Keduanya Ibu Siti. Ibu Siti bagi saya sudah baik ya di dalam powernya. Personalitinya sudah kelihatan ya, ada ketegasan ya. Ketegasan dan betul-betul memiliki sebuah vitalitas ya untuk mengajak orang lain ya kepada apa yang sedang disampaikan oleh Ibu Siti ini ya. Jadi dalam manajemen waktunya juga sudah pas ya, dalam words-nya, verbal dan vokalnya ya, itu juga sudah baik. Emosionalnya juga saya lihat positif, hanya relationship-nya perlu ditingkatkan lagi. Kepada Pak Abu Ibrahim, suaranya terlalu syahdu, saking syahdunya saya tidak melihat ada sebuah greget gitu ya, ada sebuah vitalitas, ada sebuah sebuah drive gitu ya, sebuah dorongan agar orang lain hayu gitu ya, mengajak pemirsanya atau mengajak jamaah untuk bisa membangun kerukunan bersama gitu ya. Kalau memang ingin mengajak kerukunan umat beragama, ya kita harus betul-betul mengajak dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita, sepenuh pesan kita, dengan kapasitas kita juga, begitu. Itu barangkali yang harus menjadi catatan-catatan saudara-saudara saya, ya. Mas Aji, Mbak Irma, saya kembalikan.
Baik. Baik, terima kasih Bu Elis, luar biasa ya. Terima kasih juga pembekalannya dari Bu Elis ya. Dan juga dapat menjadi bekal kepada Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi bersama kami di Tele Dakwah. Ingat, aspek power jangan sampai dihilangkan. Yes. Nah, itu dia. Jadi dengan begitu, insya Allah komunikasi kita memang lebih berdaya guna dan powerful. Powerful. Istilahnya tadi penuh vitalitas. Karena memang dakwah ini bukan satu hal yang main-main menurut Ibu Elis. Karena memang dakwah ini adalah kan maknanya adalah menyampaikan kebaikan. Jadi mungkin juga ketika kita menyampaikan kebaikan pemirsa, ada baiknya kita juga dapat mengajak dan menggerakkan madu kita ini untuk menjadi lebih baik lagi lewat kekuatan usaha diri kita dalam menyampaikan, yakni artikulasi, vokalitas, dan juga aspek-aspek lainnya terkait dengan suara. Iya, mungkin Pak Kiai Mujib ada sesuatukah yang ingin ditambahkan Pak Kiai terhadap apa namanya yang disampaikan tadi? Mungkin silakan. Silakan. Yang dua perempuan, satu laki-laki, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ada lagi peserta yang ikut serta dalam tele dakwah kali ini karena judulnya menarik ini dalam situasi yang agak sedikit memanas kemudian ya kontekstual ya kita apa memberikan tema yaitu merajut kembali kerukunan umat beragama. Untuk Mbak Yati alhamdulillah partisipasinya ya, cuman tadi di kritisi oleh Ibu Elis dikasih masukan agar lebih nampaknya kita harus potong sesaat Pak Kiai karena kita menantikan azan subuh. Oh gitu ya. Mohon maaf. Nanti mungkin kita dapat lanjutkan setelah azan subuh yang akan berkumandang untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, yang pada hari ini masuk pada pukul 4:37 waktu Indonesia bagian barat dan kami akan kembali setelah kumandang azan subuh berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hayya 'ala s-salah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan. Anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Menelusuri jejak-jejak keislaman, mengenal sejarah Islam, melihat berbagai peninggalan yang menjadi kebesaran Islam di Indonesia. Jalan-jalan Islami memberi banyak pencerahan di awal pagi. Jalan-jalan Islami hadir Senin hingga Kamis pukul 4.30 di sini, di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Menyapa Anda di awal pagi, Indonesia Pagi. Selamat pagi, saudara. Kembali Indonesia Pagi TVRI menjumpai Anda hari ini. Hadirkan yang terhangat. Dengan Jaya menjelaskan upah. Ragam informasi sejak pagi hari bisa Anda ikuti dalam Indonesia Siang. Indonesia Siang kembali hadir dengan rangkuman aneka berita sepanjang hari. Temukan di Indonesia Malam. Nah, TVRI kembali hadir ke hadapan Anda dalam Indonesia Malam edisi. Bingkai pemilu terpercaya sekaligus saluran pemersatu bangsa. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya dalam acara sisi kehidupan. 1001 setiap orang kisah pernah hikmat. Mengalami beragam kejadian. Emang upacara Ibu tuh pintar ngomong. Dari semenjak Bapak enggak ada, kita bisa belajar dari sebuah peristiwa yang ada. 1001 kisah hikmah, Senin hingga Kamis pukul 4 di sini di TVRI. TVRI bekerja sama dengan KPU hadirkan 5 kali debat Capres-Cawapres lengkap dengan ulasan dan komentar dari para pakar dan pengamat politik. Saksikan debat Capres-Cawapres Pilpres 2014 tanggal 9, 15, 22, 29 Juni dan 5 Juli setiap pukul 20 langsung dan eksklusif di sini di TVRI. Masyarakatnya membutuhkan uluran tangan. Itu hanya bisa dilakukan kalau dalam hati pemimpin itu ada cinta. Kembali lagi masih Assalamualaikum Indonesia. Assalamualaikum Indonesia. Setiap Sabtu pukul 13 hanya di TVRI.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Teledakwah TVRI yang diselenggarakan setiap hari Sabtu pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan baru saja kita mendengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan kami sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Ternyata langsung ada telepon yang kami tangkap di studio. Bisa saya angkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, awali dengan password terlebih dahulu. Balighu anni walau ayat. Terima kasih. Dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Rashid dari Jayapura, Bu. Bapak Rashid dari Jayapura. Baik, tema kita kali ini yakni mengenai merajut kembali kerukunan beragama. Sudah siap ya, Pak ya? Merajut kembali kerukunan umat beragama. Siap, baik. Bu, iya. Siap, waktunya 3 menit dapat dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Yuri, pemirsa TVRI rahimakumullah. Perbedaan adalah sunnatullah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila ila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Berbeda agama, suku, warna kulit, artinya kita semua memang berbeda. Yang membedakan kita, yang lebih terbaik adalah siapa yang terbaik, itulah yang terbaik di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Untuk menjadikan indah perbedaan itu, lihatlah Bapak Ibu pemirsa TVRI, cobalah keluar di halaman rumah Bapak Ibu. Sekarang juga, sungguh Bapak Ibu akan melihat warna-warni kembangnya dan tanaman yang Ibu tanam di depan rumah. Lihatlah begitu, menjadi perekat antara satu dengan yang lain. Pemirsa TVRI rahimakumullah, jadikanlah diri kita ini sebagai perekat satu sama lain. Tanpa mengenal suku, bangsa, agama, apapun namanya. Bukankah Allah sudah mengajarkan kita untuk antar umat beragama? Lakum dinukum waliyadin. Intern umat beragama, Allah pun mengajarkan kita pada surat Muhammad ayat 19. Faghfir lil mu'minin wal mu'minat. Saling mendoakan kita umat Islam. Oleh sebab itu, janganlah membuat jarak di antara kita. Karena perbedaan itu, kita memang sudah berbeda. Apalah artinya kita mencari perbedaan. Tapi kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Allah telah berfirman, وَتَقْسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ. Berpeganglah engkau kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Janganlah hanya karena perbedaan kemudian kita bercerai-berai. Janganlah hanya karena perbedaan suku, adat, dan kebiasaan kemudian kita menjadi terpecah belah. Kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia, sekalipun dalam menghadapi pesta yang besar di hadapan kita, mudah-mudahan kita termasuk masyarakat yang baldatun, toibatun, warabbun ghafur. Marilah kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Rajutlah kembali kerukunan antar umat beragama untuk kita menjadi bersatu, kokoh, dan solid. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Usikum anafsi wa iyyaka taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rashid dari Jayapura yang juga telah berpartisipasi menyampaikan dakwahnya kepada kami. Iya, di Jayapura mungkin sudah sekitar hampir jam 7 gitu ya. Tapi kita perlu ingatkan bahwa ketika kita mengutip ayat atau mengutip hadis, mohon jangan sampai tergesa-gesa, khawatir salah membaca. Baik, sudah ada kembali yang tersambung, silahkan Kaji. Ya, silahkan, penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan passwordnya Bapak. Balighu anni walau ayat. Baik, terima kasih banyak. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan Pak Hafid dari Pemalang. Pak Hafid dari Pemalang. Silakan Pak, betul. Tema kita tentang merajut kembali kerukunan umat beragama. Waktunya 3 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Wa ala
alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du, pemirsa TVRI Perdana Murka Allah yang berbahagia. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam kita kirimkan khusus ke pangkuan insan budiman Rasul pilihan Nabi akhirul zaman. Nabi yang dikatakan di dalam Al-Quran. Wa kuntum ala syafa'a hufrati minan nar fa'angkotakum minha. Sesungguhnya kalian itu sangat dekat dengan api neraka. Fa'angkotakum minha. Maka aku Allah selamatkan dengan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, hamba Allah, kekasih Rasul yang berbahagia. Ada tiga kalimat yang diungkapkan oleh seorang ulama yang masyhur di tengah-tengah kita. Beliau bernama Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang kita kenal dengan Gusmus. Dalam ungkapannya beliau mengatakan, jadilah manusia yang mengerti manusia dan mau memanusiakan manusia. Kalau kita lihat ungkapan ini adalah dasar untuk terjadinya ukhuwah di tengah-tengah kehidupan kita. Jadilah manusia. Mohon maaf, 10 jari 11 dengan kepala. Mohon maaf sekali lagi. Ada di antara kita yang terkadang wajahnya manusia, tapi hatinya hati hewan. Ada juga wajah manusia, rupa manusia, tapi mohon maaf, hatinya juga setan. Dalam sebuah makalah dikatakan, Idza kana akhir zaman wujuhum wujuhul adam wa qulubuhum qulubus syayatin. Akhir zaman banyak wajah-wajah manusia tapi hatinya hati setan. Yang kedua, mau memanusiakan manusia. Mohon maaf. Di antara kita ini susah untuk memanusiakan manusia. Rasulullah ini orang yang paling memanusiakan manusia. Ketika beliau ada orang yang sakit, beliau mengunjungi orang yang sakit. Ketika beliau ada orang kafir yang meninggal dunia, kaum kafir Quraisy meninggal dunia, Rasulullah pun mau menghormati. Jadilah manusia yang mau memanusiakan manusia, dan yang ketiga, mau mengerti manusia. Mengerti manusia, contohnya ketika Rasulullah SAW menjadi imam. Idza amma ahadukumun nas, falyukhaffif. Ketika engkau jadi imam, maka ringankan. Fa innama suhuyun suhir wal kabir wal dhaif wal dalhajah. Begitu, karena waktu terbatas. Afanikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi dari Bapak Hafidz dari Pemalang ya, luar biasa. Tadi beliau mengutip dari Gusmus. Yang pertama adalah jadilah manusia. Manusiakanlah manusia, dan yang terakhir mengertilah manusia. Baik, jadilah manusia, mengerti manusia, dan memanusiakan manusia. Kadang manusia sendiri tidak bisa memanusiakan manusia, seperti itu menurut yang disampaikan oleh Bapak Hafidz di Pemalang. Dan seperti tadi ada sempat terputus sebelum azan subuh, pemirsa, kami akan kembali mendengarkan komentar dari Dewan Hakim kita, yaitu Bapak Ustadz Kiai Haji Mujib Hudori. Tadi yang sempat terputus, Pak Kiai. Mungkin dapat disampaikan. Silakan, kalau nanggung nggak enak ya. Betul. Baik, silakan Pak Kiai. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman peserta tri dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya fanul khitabah ini, yaitu seni berkhitabah atau muhadharah, itu ada ilmunya, ada retorikanya, metodologinya, dan segala macamnya itu. Dalam waktu yang sangat singkat 3 menit ini harus mukaddimahnya jangan terlalu panjang, dan juga jangan diulang-ulang gitu. Seperti sudah alhamdulillah wassalatu wassalam diterjemahkan dan panjang gitu. Itu kan terjemah daripada hamdalah yang berbahasa Arab itu. Ringkes saja. Kalau perlu langsung ke kontennya aja, ke apa namanya? Isi dan komposisinya. Kemudian waktu yang sangat singkat dimanfaatkan sedemikian rupa, seandainya membawa ayat atau hadis itu pun yang pendek saja. Seperti tadi Bu Siti cukup simpel, lakum dinukum wal yatim, jangan dibaca semua kan gitu. Jadi waktunya habis nanti. Dan alhamdulillah Pak Rasid dengan luar biasa semangatnya, cuman ayat-ayatnya yang perlu apa namanya? Ditambah. Dipelajari lagi,
difasihkan lagi, ya, tajwidnya dan segala macamnya. Pak Hafidz ini sudah jadi, jadi ustadz ini sudah tinggal. Nah, cuman tadi ada sedikit yang kurang apa namanya diterjemahkan karena waktu juga. Oke, okay, baik. Jadi itulah intinya daripada. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Kiai Mujib Hudori tadi bahwa berkhutbah itu ada retorikanya. Betul. Itu harus diperhatikan. Dan selanjutnya kembali komentar dari Dewan Hakim kita yang akan kita dengarkan bersama, yakni dari Ibu Elis Lestari Pembayun. Silakan Ibu Elis. Ya, baik, terima kasih. Ini ada Pak Rashid ya dengan Pak Hafiz, Pak Rashid di Jayapura dan Pak Hafiz di Pemalang. Pak Rashid, saya senang sekali ini ada berapa kali ya ada perjumpaan kita lewat udara ya. Saya mendengar Pak Rashid sudah ada beberapa kali. Itu ada hari ini saya melihat ada kemajuan ya, lebih tegas lagi gitu ya dalam mengucapkan kata-kata di dalam intonasi artikulasinya, artinya ada kejelasannya dibanding dengan yang beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian juga tapi hanya memang vokalnya tidak bisa dirubah ya, kalau vokal itu memang sudah fitrah ya, sudah ada di sana, cuma bisa dilatih sebetulnya untuk bisa lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi karena intonasi sudah ada, artikulasi sudah ada, tolong dilengkapi juga dengan vokal yang penuh ya. Jadi jangan banyak artinya ditekan ke mendatar gitu ya, tapi lebih dipenuhkan lagi kalau ruangan itu dipenuhkan gitu ya. Kalau Pak Hafidz saya tidak banyak berkomentar ya, secara personality sudah dapat ya, waktu kemudian juga verbal dan lisan, emosi juga sudah dapat ya dengan tekanan-tekanan yang tepat, hanya relationship yang kurang. Jadi mohon, saya melihat memang Pak Hafidz sudah menjadi ustadz yang jadi, hanya tolong dirubah apa namanya, kan dakwah itu variannya banyak, jadi tidak hanya yang linier atau satu arah, tapi bisa juga dicoba untuk berdakwah dengan situasi yang lebih dua arah atau interaktif. Ya. Itu okay. Saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Elis, dan selanjutnya kita akan langsung mendengarkan pengumuman peserta terbaik di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Taufikur Rahman. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Aji dan Mbak Irma, ya, serta para peserta tele dakwah yang berbahagia, Dewan Hakim yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan terakhir ini saya ingin menyampaikan pengumuman tentang peserta terbaik pada acara tele dakwah kesempatan hari ini, Sabtu 14 Juni 2014. Yang beruntung pada kesempatan pagi hari ini adalah Ibu Siti, asal dari Semarang, dengan jumlah nilai 237. Dengan demikian Ibu Siti adalah pemenang tele dakwah pada kesempatan pagi hari ini, dan selamat atas kemenangannya, dan mudah-mudahan semakin melecut Ibu Siti untuk mengembangkan keahliannya dalam bidang pidato ini. Ya. Demikian. Baik. Terima kasih juga kepada Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman MA yang telah menyampaikan pengumuman pemenang. Dan barakallah untuk Ibu Siti yang di kesempatan pagi hari ini menjadi peserta terbaik kita. Dan jangan lupa tolong kirimkan biodata lengkapnya ke TVRI. Karena insya Allah akan ada bingkisan untuk Anda peserta terbaik dalam tele dakwah. Dan pemirsa, nampaknya waktu juga yang harus mengakhiri perjumpaan kita dalam kesempatan kali ini di tele dakwah TVRI edisi 14 Juni 2014. Tapi kami kembali mengingatkan Anda bahwa sebelum hari Sabtu ada di hari Jumat. Ada apa Kak Haji? Ya, ada tele tilawah dari pukul 4 hingga pukul 5 yang insya Allah nanti makro kita tanggal 23 Mei 2014 surah An-Nisa. Masih surah yang keempat ayat 92. Nah, kalau kita sudah sampai di tele tilawah, selanjutnya ada tele dakwah lagi. Dan tema kita untuk minggu depan yakni toleransi dalam keberagaman. Anda dapat mulai menyiapkannya, menyiapkan materi yang ingin Anda sampaikan mulai dari sekarang, sehingga di minggu depan dapat tersampaikan dengan sempurna. Dan akhirnya kita harus menyudahi kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih kepada Dewan Hakim, ya, Pak Kiai Mujib Khodori, Ibu Elis Lestari Pambayun, dan Bapak Haji Taufik Rahman. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Amin. Dan tentu terima kasih juga untuk para peserta tele dakwah kita. Sahabat tele dakwah, terima kasih. Dan Anda pemirsa setia kita juga terima kasih kebersamaan Anda. Baik, dan harus kita tutup sekarang juga sepertinya. Dan pemirsa terima kasih, dan saksikan terus tele dakwah TVRI setiap Sabtu pukul 4 sampai dengan 5 waktu Indonesia Barat. Saya Malia Septiana. Dan saya Rahmaji Asmuri undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.